Sebelum melanjutkan tayangan berikutnya, ulah hilap jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar channel ini lebih bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum sampurasun pemirsa channel YouTube Krisna Euy, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya baik, kabarnya sehat. Saat ini pemirsa, saya berada di galeri bonsai milik Pak Haji Agus, Desa Baginda, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Kita ingin tanya-tanya, ada bonsai yang keren-keren. Untuk itu mari kita ikuti bersama. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Kang Kris. Pak Haji, ini jenis apa bonsai ini Pak Haji? Oh, ini streblus asper, kalau kita sebut biasa umum kisrut atau orang nyebut serut saja. Kalau gaya yang dipakai ini gaya apa? Oh, luak-liuk kayak menari nih Pak Haji. Nah, ini gaya kekinian kontemporer ya. Oh, nah, iya. Disebut gayanya ini bunjin literati ya. Jadi tapi masih kategorinya ini naturalisme, tetap natural. Jadi ibaratkan kalau secara umum orang bertanya apa itu bunjin. Oh. Bunjin itu kaligrafi. Kaligrafi. Jadi garisnya tidak terduga kemana. Gitu. Jadi bonsai ini terinspirasi dari kaligrafi. Nah, seorang menulis misalkan Bismillahirrahmanirrahim atau tulisan apa saja ya. Nah, tapi dengan kaligrafi itu gerakan si pena bisa kemana aja, tapi ujung-ujungnya tetap membentuk satu kesatuan tulisan. Atau bisa saja terinspirasi dari orang lagi menari. Nah, ya gerakannya ini orang bilang Bali dancer, tapi karena saya orang Sunda, jadi menurut saya ini Jaipong. Ini menari. Jadi ini serut menari. Ini yang kesini pantatnya ya? Ya, jadi saya ibaratkan ini yang ke bagian kiri ini juluran tangannya. Nah ini, ya kan. Nah, jadi ini betul-betul pada posisi menarik. Mahkotanya, kepalanya juga agak ke kiri. Kan? Nah, ini proses bisa seperti ini berapa lama nih Pak Haji? Kalau ditanya proses begini Bang Kris. Pertama proses pembuatan batang. Oh ya, sana. Nah, proses pembuatan batang itu di petani pertama 11 tahun. 11 tahun. Kemudian di saya pembentukan cabang, anak cabang sampai perantingan, sampai seperti ini 4 tahun. Berarti 12 tahun. Nah 12 tahun ini bagi bonsai mulai memasuki masa usia matang. Sampai nanti tergantung melihara, bisa ada yang puluhan ratusan tahun kan. Jadi ini udah masuk ke tahapan usia matang. Ini usia matang seperti ini bandrol berapa Pak? Sebetulnya harga relatif. Kemarin ini alhamdulillah berprestasi best in class di prospek di pameran nasional Ciamis. Untuk harga sebetulnya kalau kurang lebih ya di atas 70 saya lepas lah. Pak Haji, ada pesan barangkali bagi terutama pemula ini, pemula yang baru saja terjun ke dunia bonsai, apa pesan yang paling penting? Saya untuk rekan-rekan para pemula bonsai, bahwa bonsai itu syaratnya ada 3, tidak bisa dipisahkan, yaitu ilmu pengetahuan, ketekunan, dan kesabaran. Salah satu saja lepas itu nggak bisa. Jadi ilmu pengetahuan, ketekunan, kesabaran. Harus sabar ya? Ya. Oke. Terima kasih Pak Haji, sukses selalu. Terima kasih Kang Kris. bonsai kisrut dengan gaya menarik. Dan saya juga bisa berseru di sini. Luar biasa keren. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Bila topik pemidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Konten channel Krishna E diantaranya berbagi video tentang sosial, pendidikan, agama, dan video-video menarik lainnya. Demikian ulasan singkat channel YouTube Krishna E, kemasan lokal menggetarkan dunia.